Mau gak bang jadi pacar aku? Udah deg-degan banget. Oh my god. Gak. Sila, sumpah. Bang mau gak jadi pacar aku? Ya Allah, malah lihat kebucinan orang. Jangan ambil my daddy. Eh marah bayinya. Hi guys, come back with me. Siapa yo? Nah, jadi kenalin, my name is Nikocang. Nikocang. Nah. Aduh malu. Okay, sebelum ke videonya, di sini aku mau ngenalin my personality. Jadi nama aku itu Nikocang. Atau kalian bisa panggil aku Niko. Aku orangnya menyenangkan, comel, dan humoris. Oh ya, BTW aku itu adalah replika muka dari Kak Pipi. Yes, aku adalah Pipi dengan kepribadian ganda. Oh ya, BTW guys, karena kita di dunia digital, jadi aku sekarang itu masih kelas 1 SMK. Hai, masih muda kan guys? Oh ya guys, perlu kalian ketahui kalau misalnya aku ini adalah cewek yang sedikit licik, centil, bisa jadi, dan sedikit genit. Hahaha, kalau aku bangga dengan apa ini ya, bakatku ini, karena aku pandai menggoda lelaki. Ini ya guys, karena aku pandai menggoda lelaki, jadi di sini aku bakalan ngeprank public di Zepeto. Nah, sesuai dengan hasil vote-nya, nah jadi banyak yang ngevote kalau misalnya aku harus ngeprank cowok yang ada di Zepeto, gitu aku bakalan nembak. Nah, sebenarnya sih hasil vote-nya itu hampir imbang ya antara ngeprank jadi gembel dan ngeprank tembak cowok di Zepeto. Nah, jadi aku udah punya konsepnya. Di sini aku bakalan nembak cowok sekalian jadi gembel. Jadi di kayak ada dua part. Aduh, part lagi. Ada dua part gitu loh guys. Yang pertama itu aku ngeprank nembak cowok tapi penampilan aku kayak gembel. Nah, di sini kita bakalan lihat cowok mana yang mendang fisik dan cowok mana yang benar-benar tulus sama Niko. Okay, part pertama kita bakalan nembak cowok di Zepeto dengan penampilan layaknya gembel. Aku gak tahu sih outfit gembel kayak mana ya. Tapi mungkin di sini aku bakalan pakai baju yang biasa aja tanpa make up dan tanpa busana atau outfit yang keren gitu ya guys. So kita bakalan ke wardrobe dulu. Sebelum ke pranknya, di sini aku mau ganti penampilan dulu. Nah, karena part pertama itu kita bakalan jadi gembel, so ya yeah, di sini aku bakalan pakai baju seadanya aja plus non style gitu guys. Kayak gini aja kayaknya aku kayak punya deh, punya sesuatu baju yang gembel banget. Gak gembel sih, cuma kayak polos gitu. Nah ini kali ya, cocok banget. Terus di sini kita bakalan pilih celana yang biasa aja outfitnya, kayak katrok gitu sih guys pokoknya. Kita bakalan bikin outfit kita itu sederhana mungkin, karena kita bakalan ngetes ini guys, ngetes cowok gitu, cowoknya benar-benar tulus sama kita. Aduh wait, aku kayaknya gak punya celana yang butut ya guys. Tar, wait guys, mana nih celana aku dan rambutnya. Di sini aku mau pakai rambut yang biasa aja. Nah terus aku di sini mau ganti ini juga, aku bakalan pakai sepatu, gak bakalan pakai stocking, sandal kayak ini guys. Terus aku gak bakalan pakai stocking. Mana nih? Oh ya, di sini aku mau lepas dulu aksesorisnya. Aku banyak banget pakai aksesoris guys. Tuh, kacamatanya lepas. Apa lagi yang pakai? Udah kayaknya. Ini nih, kalungnya aku belum lepas. Nah, terus aku mau lepasin stockingnya guys. Mana ya? Oh ini. Nah, lihat deh. Dan sekarang kita beralih ke ininya guys. Mukanya. Di sini aku mau ilangin ininya guys. Ilangin makeup-makeupnya. Wait. Nah, di sini pakai ini, jangan pakai alis kan udah emang dasarnya guys, jadi kita gak perlu hapus. Di sini aku mau hapus maskaranya juga, bulu mata maksud aku. Nah polos banget gila. Terus di sini aku mau pakai lipstick, aku mau jadi manusia terpucat di dunia. What the kita pakai lah dikit lah perona. Nah, terus kita gak bakal pakai perona mata tapi sih ya. Sebenarnya karakter aku sebelumnya juga gak terlalu minor,
udah lah, segini aja guys, ini udah. Menurut aku udah, ini udah putih banget. Nah, hitam rambutnya. Wah, kayak Bu Ina, itu ya guys, ibunya Dudung. Hehe, keren. And ya, aku Bu Ina. Cantik kan guys, hihi. Nah, jadi tempat pertama itu aku bakalan cari cowok di tempat wedding ini guys. Kayaknya ada beberapa cowok sih, tuh keren banget, gila. Mana mungkin mau sama aku yang kentang ini. Tuh ada lagi guys, lihat. Oh my god. Oke, target pertama kita bakalan samperin dulu abang-abang yang di sini. Wih, itu abang-abangnya guys. Dia gak mau ngedeket aku dong, karena aku terlihat sangat peace queen. Oke, kita bakalan tetap berusaha buat kejar abangnya. Mana ya? Aduh. Gila. Kita kesini aja nih, kita coba ke abang-abang ini. Ya ampun, aku gengsi banget. Lihat deh stylenya, pasti mahal tuh dia beli. Wait, aduh gimana ya. Oke, kita di sini bakalan basa-basi dulu. Aku mau nawarin seseorang. Nih, mau gak jadi temen aku? Temen dulu ya guys. Wih, abangnya baik banget, gila. Deket-deket ke aku. Wow, oh my god. Oh, baik banget, padahal style aku burik guys. Ini contoh-contoh cowok yang patut kalian acungkan jempol. Oke, kita mulai ke pranknya. Aku pengen punya pacar, tapi aku jelek. Ya, reaksi abang-abangnya. Aja dandan, buset deh. Ya Allah, ya sih benar, makanya dandan. Tapi aku gak punya itu, gak punya uang. Loh, kok pada nyamperin guys? Oh my god, aku insecure banget. Nabung. Aduh, aku gak pandai nabung. Kita to the point aja kali ya. Ntar, wait. Iya abangnya, gila. Awalnya sih, apa ya guys, awalnya gak jutek, lama-lama jadi jutek. Ah. Oke, kita bakalan berusaha deketin abang-abangnya. Wait, di sini aku bakalan ngepost, kasih pose lope-lope gitu biar abangnya baper. Hei, mana ya? Pose lope? Ada kagak ya? Nah. Mau gak bang jadi pacar aku? Deg-degan banget. Kira-kira, oh my god, gak. Sumpah. Ya Allah, kenapa abang gak mau? Ini fix deh. Apa, mandang fisik dia? Tapi gak salah juga sih. Pas tadi kan dia katanya mau temenan. Tapi kalau misalnya pacaran sih, ya lalu kayak gitu. Gila, sumpah. Ya Allah. Gila, dia nolak aku mentah-mentah dengan menjatuhkan harga diriku karena akunya jelek. Oke guys, target pertama udah nolak karena dia nolak aku gara-gara penampilan aku yang burik. Oke, kita tuh kan aku deketin gak mau dia. Coba kita ke abang-abangnya ini. Aku kurang suka sama abangnya, takut. Tapi gak apa-apa, is okay. Hai bang, kita sapa dulu. Dia jawab gak? Please jawab dong. Wait, wait. Aku mau minta pendapat ke dia. Kalau misalnya aku cantik apa enggak? Bentar-bentar guys. Oke, kita bakalan tanya, bang, aku cantik enggak?
Oke, coba kita lihat jawabannya. Wow, dia bilang cantik dong, gila. Ah, makasih. Nah, sekarang kita bakalan ngetes, kita tembak dia. Bang, mau gak? Ya, mau gak jadi pacar aku? Eh, abangnya pergi dong. Buset. Ah, abangnya malah kabur, guys. Aduh, kita ditinggal. Tapi abang itu baik banget, guys. Bilang aku cantik, walaupun aku kan burik. Stylenya juga jelek banget. Kayak kita coba lagi ya, guys. Bang, mau gak jadi pacar aku? Aduh, gak ada yang mau jadi pacar aku apa? Lihat aja kalian, kalau misalnya aku glow up, kalian pasti kelar hidup. Wih, ada lagi nih. Abang-abang yang tadi bukan sih? To the point aja ya kali kita. Bang, mau gak jadi pacar aku? Oke, kita lihat apa jawaban dari dia. Membisu dia. Gak. Ah, ya Allah. Aku jelek ya. Ah, udahlah. Satu kali ditolak kita gak boleh mengemis ya guys. Jadi gak apa-apa. Oke guys, jadi begitulah. Bisa kalian lihat tadi aku udah ditolak sama dua cowok. Eh, bukan dua cowok, tapi satu cowok. Satu cowoknya lagi gak ada respon apa-apa guys. Jadi ya, mungkin prank kali ini kita gagal. Dan ya, di next video seperti yang udah aku bilang tadi, aku bakalan bikin part 2-nya versi aku make up pakai style yang bagus. Kita bakalan tes apakah ada yang mau sama aku gitu guys. Karena yang sekarang aku burik, jadi aku gak ada yang mau. So, gak apa-apa. Makasih buat kalian yang udah nonton. See you in next my video.